Puluhan massa setergabung dalam aliansi mahasiswa atau rakyat peduli petani tembakau Kabupaten Mekasan melakoni audiensi di Komisi 2 DPRD Mekasan. Massa Kadinto minta kanggo revisi perda tentang tembakau di eksekutif tor legislatif supaya lebih berpihak di orang tani pokok. Amarga cepon massa Kadinto revisi perda masalah tata niaga pokok, kita ada pembelaan di orang tani pokok. Masa nuntut de eksekutif tor legislatif supaya revisi perda tata niaga tembakau sebeda teti tata niaga budidaya tor perlindungan reng tani pokok Mekasan. Masa minta draft usulan raperda KDT pemasok ke dalam program legislasi daerah otabo prolikda 2020. Dalam usulan raperda Kadinto termasuk atur kewajiban reng tani selasi tengah kangkuing oleh akses langsung kangkuing jual hasil panen pokok dak pabrik tor pembiayaan juga arke pengambilan contoh maksimal kelaban reng sing ngobengi tor larangan kantor sanksi. Hal kadite lakoni kangku mewujudkan tor adukung visi tor misi bupati tor wakil bupati Mekasan masalah tata niaga pokok Mekasan supaya pokok iyo bengi kalaban arke selara. Perda tentang tata niaga budidaya dan penerimaan pemerintah itu kemudian untuk dilakukan revisi dan masuk prolegda tahun 2020. Sehingga hari ini kita mau memberikan masukan konsep. Karena kita lihat bahwa di 4 kali perubahan perda tentang pertembakauan di Pamekasan ini sama sekali belum ada klausul tentang pembelaan terhadap petani tembakau. Sehingga mulai dari persoalan judul kita sudah usulkan bahwa kalau judul yang lama itu berbicara soal nomenklaturnya tata niaga budidaya dan penuhan tembakau masyarakat, maka kita usulkan menjadi tata niaga budidaya dan perlindungan petani tembakau Pamekasan. Nur Faisal ngarepake revisi perda kotu cepet egedaki namun kelamun tak memungkinkan amarga panponapan area sepal datang badi panen pokok. Namun pihak ketua DPD KNPI tetap badi ngawal usulan Kadinto supaya masuk dari revisi raperda sepakal datang. Muhammad Hasan, JTV.